Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya DJ Didi alias Wawan TikTok. Hari ini seperti biasa teman-teman, saya kembali bekerja di tempat pembuatan batu bata. Dari awal pagi saya sudah berada di tempat ini untuk bekerja. Dan sekarang matahari sudah berada di atas kepala. Saya rasa cukup untuk pekerjaan saya siang ini. Saatnya untuk beristirahat. Namun kali ini saya tidak segera pulang. Saya putuskan untuk berjalan ke arah pinggiran sungai, tepat di belakang tempat saya membuat batu bata. Mungkin saja ada yang bisa saya bawa pulang untuk dijadikan santapan siang ini. Dari jauh, saya melihat ada beberapa batang bambu yang tumbuh di sepinggiran sungai. Mungkin saja ada tunas baru yang bisa kita jadikan olahan makanan. Ya teman-teman, saya jumpa umbut bambu atau biasa kami menyebutnya dengan rebung atau sayur rebung. Saya langsung mengambilnya dan membersihkannya teman-teman. Tenang teman-teman, saya tidak mengambil milik orang karena bambu ini tumbuh di atas tanah milik ayah saya. Di sepanjang sungai kecil ini, teman-teman, memang banyak tumbuh rimbunan pohon bambu dari berbagai jenis, tapi tidak semua umbut bambu ini sedap untuk dijadikan olahan makanan. Jadi kita harus memilih mana yang bisa kita jadikan olahan makanan, mana yang tidak bisa. Kata ibu saya, ada beberapa umbut bambu yang bisa diolah menjadi makanan, namun harus pintar-pintar dalam mengolahnya, sebab ada umbut bambu yang rasanya sedikit pahit, harus berkali-kali direbus baru bisa diolah menjadi makanan. Thank you.
Oke teman-teman, karena saya rasa belumlah cukup jika hanya umbut bambu ini yang kita bawa pulang, sebab saya hanya mendapatkan 2 batang umbut bambu. Saya teruskan perjalanan menyusuri pinggiran sungai. Nah, saya menjumpai tumbuhan pakis atau paku, yang biasa kami sebut dengan sayur paku. Pakis atau sayur paku ini banyak tumbuh liar di hutan, terutama di pinggiran sungai, atau di area lembab seperti ini teman-teman. Dan ini pun kita harus jeli karena tumbuhan pakis ini tidak semua merupakan sayur teman-teman. Meskipun jenis dan rupanya mirip dan berasal dari klasifikasi tanaman yang sama yaitu tumbuhan paku, tidak semua bisa dijadikan olahan makanan teman-teman. Untuk detail tumbuhan pakis ini yang dapat dikonsumsi atau tidak, silahkan cek di deskripsi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang berpikir kenapa sih harus susah payah mencari sayuran di hutan? Kalau yang jual banyak, apa salahnya kita mencari sesuatu yang bisa kita olah menjadi apapun, sesuatu yang ada di sekitar kita? Oke teman-teman, mungkin cukup jalan-jalan kita mencari sayur siang ini, saatnya kita pulang. Karena koki kita masih sibuk ngurus baby, mau tidak mau sayuran yang sudah kita kumpulkan tadi harus kita masak sendiri teman-teman. Oke geng, cekidot.
Oke teman-teman, berhubung saya sudah lapar, saya mau makan dulu ya. Tapi sebelum itu saya sudahi dulu video hari ini. Terima kasih karena sudi kembali mengikuti giat saya hari ini. Semoga terhibur, sampai jumpa di video selanjutnya.